gimana kabarnya anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Di sini Ustadz akan memberikan contoh gerakan lokomotor, yaitu gerakan untuk berpindah tempat, baik dari berjalan maupun berlari. Kita mulai yang pertama adalah gerakan berpindah tempat dengan berjalan ke depan. Berlari ke arah samping kanan maupun kiri. Kita mulai. Sekarang kita belajar untuk berlari ke arah belok. Mulai. Selanjutnya berlari terakhir adalah mendirikan dewan kelinci. Oke, alhamdulillah itu tadi sedikit macam-macam gerakan lokomotor ya, baik berjalan, berlari, kemudian terakhir adalah untuk menirukan dewan. Silahkan dipraktikkan dengan tetap berhati-hati dan menjaga protokol kesehatan. Semoga semuanya sehat. Terima kasih. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.